Ketika salah satu anggota melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor protolan itu, tepat di depannya ada rumah makan Padang. Di depan rumah makan Padang itu ada pemuda yang mabuk. Ada salah satu remaja itu yang sempat menganiaya pegawai rumah makan Padang itu. Bilang aku kerja sini kok. Enggak. Bilangnya kerja di sini. Oh, bukan, Pak. Kerja sini. Bukan. Oh, iya. Gil montornya di sini, Pak. Ini mana? Eh? Kalau karyawan sini ini, Pak. Oh. Bukan. Dia mana? Pemain. Tadi. Yes. Kau kan mangan apa? Pak, ini motornya, Pak? Dari informasi pemilik rumah makan Padang ini, rekan-rekan pelaku ini sering kemalak dengan mengatasnamakan suruhan pelaku. Oh, dan ini adalatnya, Dan. Oh, ono. Adalatnya. Oh, jauh-jauh sini. Ini tasnya, Dan. Aris, tasnya tuh kan juga apa? Ya, bener, enggak mau. Ini, Pak. Ya pura-pura dia. Eh, Pak. Kerja gitu kan. Aku jadinya enggak tahu. Pak, aku sumpah enggak nutup-nutupi. Itu siapamu? Itu siapamu? Enggak tahu, Pak. Itu siapamu juga aja lo. Siapamu? Teman dari mana? Kan kerja. Kenal enggak kamu? Iya, aku kenal. Rumahnya mana? Tapi aku enggak kenal jelas soalnya aku kenal juga baru. Bukan karyawan sini. Ya, muncul nih. Kamu berapa orang di sini? Mas, ngomong aja dah, kamu jujur ngomong aja. Kamu enggak mau pasti kita coba dulu. Tadi aja saya tadi duduk di sini. Iya, terus enggak jujur aja kamu. Iya, dia tadi minum-minum. Kamu kan saya minang nantangin taruh, tapi nggak mau. Nantangin taruh siapa kamu? Iya, saya yang mana ini? Yang tadi itu ini. Ini ya? Iya. Ini juga? Ini yang nanjokin kamu? Iya. Nah, sekarang sini saya. Kamu sini. Kamu apanya? Saya enggak, Pak. Pak, ini tanya. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan kita masih muda sekali ya, sekitar 20 tahun. Usia yang 20 tahun itu adalah merupakan usia yang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh, khususnya pengaruh minuman keras. Karena mereka biasanya menunjukkan jati dirinya bahwa dia sebagai orang yang kuat atau super. Eh, penyambung kamu? Bukan. Saya tidak buat sajam sama sekali. Eh? Eh? Lekas. Eh? Eh, ya, yang bawa ini siapa? Saya tahu kalau yang bawa sajam ini saya tahu. Siapa? Namanya. Saya tahu kalau yang bawa sajam. Dia tak tunjukin, Pak, tapi saya enggak bawa sajam, Pak. Tak tunjukin, Pak. Ternyata senjata tajam itu menurut pengakuan dia bukan miliknya, yaitu milik salah satu temannya yang lari. Kemudian karena telah diketahui rumahnya, kita lakukan penggeledahan ke rumahnya. Apa? Kemain di, Pak? Kesannya, Mbak. Enggak tahu. Kalau di rumahnya, Mbak. Di sini ini pasti gemu. Mana? Buku anu, Pak. Ini. Siwan. Kalau saya nyampresen uang. Kali ini, Ki. Cekal. Turun meski ya, paspor. Udah. Naik sopo. Anak Nah, anak ijek. Betul. Anak siapa? Trokosari. Siapa? Yang ini. Iya. Oh, kiri itu. Masih kiri. Iya. Kiri juga. Motor itu. Motor itu. Mana apa-apaan ini? Nah, weh. Saya gitu. Ini main di. Ini loh. Udah, agak. Nama Mbak. Lah ya ora tau bali. Mas Pur tinggalnya di tempat itu toh, Pak. Enggak pernah pulang udah lama. Kantormu Bromwi? Iya.
setelah kita melakukan pemeriksaan di rumahnya teman pelaku yang sempat kabur, kemudian di rumah juga ditemukan, kita menuju ke rumahnya si pelaku yang sudah tertangkap. Karena informasinya bahwa pelaku yang lari itu sering datang ke rumahnya si pelaku yang sudah kita tangkap. Kita pulang, nggak kayak sini tadi? Tidak, Pak. Belikan apa? Motor? Motor. Terus? Motornya jam berapa? Jam berapa tadi? Tadi malam? Bu, ini jam berapa? Apa ya, saya nggak ingat jamnya, Pak. Oh, itu nanti ibu kantor ya? Ini masalahnya? Masalahnya penganiayaan. Dari jenis orang Padang gitu, informasi orang Padang itu. Korbannya dari orang Padang itu. Orang Padang itu. Penganiayaan lho, hajam. Nanti ibu, ini sementara kita bawa ke ini. Rumah sakit apa, ke kantor polisi ya. Pelaku adalah anak sematawayang, satu-satunya kebanggaan daripada ibu yang telah membesarkan. Tentunya cukup kecewa karena harapan untuk supaya anaknya menjadi baik ternyata tersoreng dengan kejadian melakukan tindak pidana yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Melihat dari usia si pelaku ini yang masih muda, peran orang tua sangat-sangat sekali dibutuhkan dalam pengawasan, dalam segala tingkah lakunya, baik di luar maupun di dalam rumah, supaya tidak terjerumus ke tindak kriminalitas. Meluncur ke TKP. Siap, 86.